yang kita press release hari ini adalah mengawali tahap 2 dari tanggal 3 November sampai dengan hari ini. Yang paling menonjol ya bisa dilihat sendiri dari barang buktinya juga, kelihatan narkoba ini memang sampai saat ini jadi prioritas kita juga. Berita dari Pak Kapolda harus zero genit di wilayah Polda Kalimantan Selatan. Ya.